total. Yang pertama itu seberat kurang lebih 50 gram. Dan saya sendiri tidak menyangka bahwa ternyata sangat berbahaya, sehingga ketika mendengar ledakan tersebut pun saya menjadi menangis karena setelah saya menyadari begitu berbahayanya barang tersebut, sehingga bagaimana jadinya kalau barang tersebut didapatkan oleh orang yang tidak baik, apalagi dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, akan ada berapa banyak jiwa atau kerusakan yang akan terjadi. Maka saya merasa terharu, saya merasa menyesal, saya merasa bersyukur bahwa barang itu dengan hakku yakin saya serahkan kepada pihak yang berwenang, pihak yang bisa menanganinya, dan alhamdulillah semua itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kaden dan juga kepada Pak Direktur, Pak Haji Sodi, kemudian kepada Kasat Gasli dan semua tim yang telah berjuang harus mendaki Gunung Ciremai dengan medan dan terjal yang tinggi, tapi mereka dengan sabar, dengan ikhlas, sampai akhirnya belum ditemukan dan telah diangkat.